Halo YouTube, balik lagi di channel Sandy Bronto. Oke, di belakang gue ada tempat legend juga nih, tempat salah satu jual binatang air tawar atau binatang piaraan ya. Penasaran ini tempatnya di mana? Tonton terus sampai habis. Ini ya tampilan ya, wih deh, banyak banget nih. Ini udah jual binatang. Jenisnya anjingnya apa bang? Mana tuh bang? Beda-beda bang. Kalau ini Belgia, ini kita mani. Ini nggak ada suratnya ya? Berapa duit bang? Beda-beda harganya bang. Belgia nih? Iya. Oh, Kintamani deh jenisnya itu ya? Ya, pure Indonesia lah, anjing Indonesia. Anjing Bali ya? Iya. Umusnya berapa bulan ini, Bang? 4 bulan, Bang. 4 bulan. Lucu nih. Bang, ini harganya berapa, Bang? Ya, kisaran 1 jutaan, Bang. 1 juta, nego? Nego. Nego ya, berarti di sini jenis anjingnya banyak, selain anjing ada binatang kucing. 1 juta nih anjingnya Belgian dan Kintamani ini, lucu banget ya. Oke. Bang, di sini ada Instagramnya nggak kalau orang mau beli online? Nggak ada? Nggak ada, Bang. Jadi langsung datang ke sini ya? Datang ke sini aja. Datang sini di Jatinegara. Buka dari jam berapa, Bang? Kita buka dari jam 10 kalau hari biasa. Kalau jam 10, ya? Sabtu Minggu jam 8 udah buka. Jam 8 pagi. Pagi. Sampai jam habis sisa ya. Habis sisa. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke sini ya. Ini selain anjing, kucing apalagi Bang jualnya, Bang? Hamster. Hamster ada ya? Ada. Ini hamster. Hamster. Oh, ini hamster. Biasa buat makan ular, Bang ya? Enggak. Rata-rata kalau makan ular micit deh, Bang. Hah? Micit. Micit. Micit itu tikus putih. Kalau tikus putih enggak ada baru. Ini. Nanti pakai hamster. Oke. Banyak lah hamster biar ada yang lawan. Ada ngelawan ini? Udah nggak nyerang balik gitu ya? Pawang ular ini, Bang. Pawang ular. Takut ular ya? Ular gigit-gigit lagi. Itu binatang apa itu, Bang ya? Oh, itu iguana ya? Itu ini, dragon. Dragon? Ntar saya coba cek. Thank you, Bang ya. Saya muter lagi, Bang. Masih, Bang ya. Wah, oh, ini binatang apa? Berapa duit nih, Pak? 2 juta. Ini jenisnya dragon ya. Ini import atau emang dari asli Indonesia, Pak? Import ya? Oke. Okay. Dia makannya apa tuh, Pak? Makannya sayuran. Galak gak sih kalau tangan gigit ya? Enggak ya? Kayak gini. Kayaknya kayak kawin ya. Oh, ini kawin ya? Waduh, gua nonton binatang kawin ya. Oke, Pak, makasih ya, Pak. Mari, Pak. Nah, kita hunting lagi ya kan. Oke, banyak nih jual binatang di sini kan. Oh, ini berapa duit? 400. Ini ya sugar apa? Sugar grader. Makannya susah nggak sih, Pak? Bubur bison. Oh, ini sih tupai ya. Oh, yang terbang ini, Pak ya? Bedanya ini apa nih, Pak? Sama aja ya? Apa? Oh, murah. Bedanya apa? Ini kayak lebih, oh ini udah gedenya udah jadi, Bang ya? Ini kena berapa? 350. Ini 350. Jadi kalau ini yang baru digigit gak sih, Bang? Enggak ya? Enggak ya? Oh, jenisnya kayak gini ya tuh. Iya, jinak ya? Good. Hah?
Takut dia ya? Model kayak kukang nggak deh kalau di kandang galak itu nggak ya? Nggak. Kayak gini tuh binatang. Oke. Ini bisa langsung datang ke sini. Bisa nego bang harganya ya? Ya, yeah, teman-teman bisa langsung datang ke sini untuk beli kalau ada yang mau nyari sugar grader. Oke, okay, kita muter lagi. Wah, lanjut lagi ya. Wah, ini burung hantu. Ini jual kalong juga lagi. Wih, unik ya. Terus di sini lo menjadi Batman digigit dulu lah. Oke, okay. Muter lagi, teman-teman. Oke, okay. Ser burung juga. Di sini tuh cukup banyak binatang-binatang yang kira-kira di pet shop nggak ada, di sini ada semua rata-rata. Wah, ini ular jenis ini. Wah, ada ular. Jenis apa pak? Kobra ya pak? Boros ya? Ini monyet pantai ya pak? Iya, monpai. Monpai, monyet pantai. Ya. Dia gede sampai semana dia? Gedenya dua kali ini pak. Kayak bruk, beda ya sama bruk? Bruk beda. Bruk kan untuk ada itu petik kelapa. Berapa duit ini pak? Kalau ini 1.3 om. 1.300.000? Iya. Kalau ini kurang. Ini jenisnya apa ini? Udah gede dia? Yang ini jenisnya lain, ini yang untuk topeng monyet. Oh dia lebih nurut ini dong? Sama, kalau buat nurut sama, cuma postur tubuh aja beda. Dia lebih gede? Iya. Kalau ini segini aja? Ini dua kali ini nanti besarnya. Lebih besar dari ini? Kalau ini bisa besar lagi, kalau ini dua kali ini. Oh. Oke, saya dulu pernah miara monyet, saya lupa. Iya. Enggak apa-apa, ini namanya siap. Ini mince. Mince? Satu. Oke. Itu onyil. Ini untuk ngelatihnya agak susah gak sih pak? Kalau ini sering kita pegang. Nurut. Saya dulu pernah punya. Kalau dia sendiri suka teriak-teriak. Kalau yang masih kecil gini ya sama ya. Kalau nggak ada temennya. Ya pak, makasih pak ya. Muter lagi pak. Mari pak. Berapa duit nih mbak lobster ya? Iya. Satunya 15 sama 15 ya? Ini sama jenisnya? Bedanya? Afrika. Satunya? 10 ribu. Oke, ini ikannya banyak. Harga masih bisa nego ya mbak ya di sini ya mbak, masih bisa nego. Jadi kalau buat mau ternak ya kan di sini. Mbak, makasih banyak ya mbak. Ini lele putih ya, sama. Oke, kita muter lagi. Jenis ikan ya kan. Ikan gapi. Ini 35.000 bang, segini bang ya? Jenisnya gapi apa bang? Oh, PRTD 35.000, ini harga pas ya bang? Harga banyak. Oh, harga banyak bisa kurang. Jadi bisa mampir kesini gengsnya 10.000-an. Oke. Bang, makasih banyak ya bang. Bentar lagi ya gengs. Oh, nama binatang lagi. Usang. Oke, sama aja. Apa lagi?
kebanyakan rata-rata yang jual binatang harus tawar atau ikan ya. Banyak yang jual monyet juga nih, kera. Monpai, monyet pantai. Lalu kita muter lagi. Oke. Okay. Ini jenisnya apa sih? Kupang. Ikan koi bang ya? Satunya berapa bang? Ini jenis koi apa? Komet. Berapa duit bang? 15.000 dua. Ini tutupnya jam berapa sih bang? 11. Tapi yang di luar-luar udah tutup ya? Ada sebagian ya. Jadi teman-teman kalau mau hunting binatang habis pulang kerja bisa kesini sih ya. Ya lo orang bisa kemari ya kan. Jadi banyak tutup pada malam tuh. Banyak kelas. Kita muter lagi ya gengs. Banyak banget yang jual binatang. Oke, kelinci. Kelincinya lucu-lucu. Coba kita lihat kesini ya gengs. Jadi ini dulunya banyak yang jual binatang yang dilindungi dulunya, tapi sekarang kayaknya sudah enggak sih. Kan udah pada takut pedagangnya, jadi udah pada tertib. Memang sini jual binatang. Dulu ada yang jual kukang, lutung, sekarang ya udah enggak ada. Ini monyet montai. Kita lihat lagi dalam, ya kan? Lumayan sini burung-burung gak banyak ya. Oke, kita ke dalam lagi. Lihat sini tuh ada burung unik nih. Ini burung apa jenisnya? Cukup unik. Oke, kayak di sini kayak cukup banyak yang jual burung ya. Sepanjang jalan sini berarti udah nggak ada binatang lain. Ini ayam. Oke, kita bisa lihat di sini. Oh. Burung parkit ya, Pak? Lovebird. Berapa duit? Tergantung mana, Mas. Mana yang mau kita? Tiga warna tiga. Yang unik 130, kalau biru 30. Ini violet, Pak. Ini 150, ini kuning 130. Yang unik yang violet ya? Ya, violet. Oke. Satunya masih apa? Kan ada warna hijau, Mas. Iya, lovebird. Ya, teman-teman bisa mampir sini. Nah, jadi juga banyak yang jual ikan. Oh, ikan ghost. Setahu gue ini ikan ghost ya. Ini ikan air laut ya, Pak? Ikan air laut ya, Pak? Air tawar ya? Oh. Setahu saya ini kayak ikan laut ya. Oke. Okay. Lihat. Banyak ikan-ikan deh. Arwana nih. Kita coba lagi hunting ke sono ya kan. Muter lagi. Kan badut. Kan badut ya, Pak? Berapa duitnya, Pak? 65. Ikan baru 65.000. Oke, sorry. Lucu banget deh. Ikan baru. Ini air laut ya? Loh, air laut. Udah bisa. Tapi air tawar pakai air galon. Oh, udah bisa sekarang air ini ya. Jadi sekarang udah bisa nih sekarang tanpa air laut ya. Sekarang udah nggak usah perlu khawatir ya. Udah bisa pakai air yang ini kecuali air pump. Jadi
Abang udah infoin. Baru tahu gue. Gile, mantap. Jadi enggak susah sekarang miara ikan air laut ya. Kalau saya Pak, makasih banyak ya, Pak. Mental juga. Terus lagi. Ini ikan apa, Pak, jenisnya? Macam-macam, ada Asia, Tika, ada Maru, ada Putra, Barito, yang mau pegang itu Asia, Tika, RS, itu yang saya. Jenis predator gitu ya, jenisnya yang... Cuman dia modelnya makannya sih, kalau makan ini ikan ikan kecil. Gila cupang juga, ya kan? Banyak loh disini. Jadi disini teman-teman wajib nawar ya. Walaupun ada terus harga juga bisa ditawar sini. Ini ikan cupang. Oh, slayer nggak ada, Bang ya? Slayer. Ini ya slayer ya? Wah, ini jenisan slayer nih. Ini bagan, Bang ya? Bagan ini ya? Kalau yang apa yang pucet-pucet itu apa, Bang? Ini sih, Bang. Slayer juga. Slayer ya? Tapi dia bulunya nggak, ini nggak banyak ya? Berapa, Bang? Slayer berapa? Wah, harga sekarang udah turun ya, 20.000. Harga udah mulai normal, Bang ya? Kemarin sempat tinggi banget harga ikan bagan, ikan cupang. Oke. Kalau yang bagannya berapa, Bang? Jenis bagan kan yang namanya bagan itu identik yang bukan ikan kuat, ikan adu, Bang. Kalau ini kan cupang-cupang bias nih. Iya. Cupang bias itu ada kategori giant, ada kategori belaka. Giant belaka. Giant belaka, kalau giant dia yang bisa kasihnya bisa lebih gede, kalau belaka itu paling medium ukurannya. Oke. Oh, ini kecil ya. Cuman ini ada jenis multicolor, hewan, mamatar, WP. Ini berapa, Bang? Ini biasa kita jual, maaf nih. Kayak gini 30. 30. Oh, lebih mahal ini dibandingin ini ya, Bang ya? Kelasnya jauh lah di atas ini. Kalau slayer kan biasa. Kalau ini kan udah crossingan kemana-mana, udah jauh multicolornya. Ya, teman-teman bisa mampir ke sini, Bang ya. Jadi patokannya itu Pasar Jatinegara, trotoar ini sebelum busway nih. Haltenya nih. Oke. Okay. Soto Bogor boleh. Samping Soto Bogor. Harga masih bisa goyang, Bang, kalau ambil banyak ya, Bang ya. Oke, teman-teman. Di sini, Bang, di sini belanja, Bang. Di sini makin ngambil banyak makin. Nah, teman-teman denger ya, semakin banyak semakin murah. Oke, kita aja. Bisa kirim-kirim keluar kota kali, Bang ya. Bang, kalau orang mau nanya-nanya ada WhatsApp-nya ada, Bang? Ada. Berapa nomornya, Bang? 0813 8578 7617 dengan Abang Rahmat. Bang Rahmat. Yeah. Oke, teman-teman bisa langsung WhatsApp Japri si Bang Rahmat ya. Oke. Okay. Bang, saya mohon pamit. Makasih, Bang ya. Oke. Okay. Makasih, Bang. Oke, okay, teman-teman ya. Videonya gua akhirin sampai di sini. Kalau teman-teman senang dengan video gua, bantu gua dengan meng-subscribe channel ini supaya channel gua makin berkembang. Jangan lupa di-share. Oke, okay, gitu aja. Bye-bye.